warahmatullahi wabarakatuh. Sembari menunggu sholat asar, kita review sedikit nih. Barusan dapat Suzuki Chery, all new Chery tahun 2021. Ini yang tipe paling bagus, 3-way. Sudah AC, sudah power steering. Mobilnya asli AB tangan pertama dari baru, dan ini bekas dipakai untuk ngusungi apa ya, angkut-angkutan genset. Salah satu pengusaha muda di daerah Jalan Kabupaten Yogyakarta. Bannya masih bagus semuanya dari baru, 44-nya. Kilometer sendiri sudah berjalan 13.000. Mobilnya ini sudah divariasi sama masnya karena beliaunya itu pengen punya mobil pickup, tapi segala fasilitasnya ada di dalamnya. AC, power steering, sudah ditambahi kamera mundur. TV-nya juga sudah Android untuk audionya. Terus sudah dilengkapi juga dengan power window. Sudah dilengkapi juga power window. Ini kita buka di harga 120 juta saja. Monggo Bapak Ibu, kalau dihitung-hitung dengan harga 120 juta untuk pasang tape-nya sendiri aja, ini sekitar harganya 3.500. Untuk pasang power window-nya itu sekitar 2,5 kalau di Patra. Terus untuk pasang kamera mundur paling enggak ya 500.000 ini. Ini kamera mundurnya. Terus ya harga segitu sudah, menurut saya sudah tepat. Bisa juga diangsur dengan DP, nanti saya hitungkan dari bagian finance ya. Ini tampilan dari samping. Kita lihat dulu dari bagian bawah ya. Ini mobil masih seperti baru ya, namanya tahun 2021 dan kilometernya juga tergolong rendah. Baru berjalan 13.000. Kemarin itu dijual karena masnya itu pengen ganti mobil yang lebih kecil. Nah, ini bannya juga masih bagus. Ini dari baru karenanya Dunlop. Ini tahun 2021 ya. Sasisnya juga masih ya, masih kayak masih mobil baru ya. Sampai tok-tokannya ini juga masih ada. Terus ban depannya juga sama. Empat-empatnya masih baru. Ban serepnya belum pernah turun. Ini ban serepnya. Kita lihat sekalian biar Bapak Ibu puas dengan perso. Dari bawah dari baru, dan ini sudah saya test drive tadi, tumpahannya seperti mobil baru, empuk, nyaman. Ini kamera mundurnya juga cakep. Lampu-lampu nggak ada yang pecah. Minusnya mobil ini cuma di bak. Tak tanyain baknya ini mungkin kena ini ya, kena apa itu namanya, genset ya, jadinya agak-agak seperti ini, beret-beret seperti ini. Tapi tenang aja, ini nggak ada yang kropos. Ini kalau mau bagus dicat bayarnya kurang lebih 1 juta, nggak nyampe 500.000 ini. Cuma nanti malah nggak orisinil, jadi biar seperti ini aja. Terus minus yang kedua di sini nih agak sedikit. Tak tanya ini kemarin katanya nyerempet bronjong. Bronjong itu apa ya bahasa Indonesia nih? Motor bawa beban ya. Nah, nyerempet di sini. Terus ini ban sebelah kirinya juga masih baru. Akhirnya yes, kayak mobil baru nih. Titik-titiknya juga masih titik-titik pabrik itu kelihatan ya. Spidol pabrik. Oke. Kita cek dari pintu sebelah kiri dulu. Ini sudah dilengkapi power window. Begitu kita masuk ke dalam kabin juga masih bau Cina, masih bau baru ya. Masih bau mobil baru. Plafonnya juga masih bersih. Jarang dipakai buat ngerok karena ini mobil ber-AC ya. Gearnya hidup, pancingnya hidup. Ini masih ada apa namanya, kotak kesehatan. Ini manual booknya juga ada. Nah, ini sudah ada pemadam kebakaran juga, mobil yang sekarang tuh. Meskipun pickup, tapi ini juga sudah ready karena ini standar mobil sekarang ya. Bawah udah pasti bukan bekas nabrak, saya jamin. Ini lantainya. Lantainya ini udah dikasih peredam nih sepertinya. Jadi ini bukan keropos atau apa, ini memang peredam biar enggak keropos. Karpet dasarnya ini karpet tambahan ya, karpet carry juga ini.
Ini ada kotak USB, kabel USB maksud saya. Ini udah AC, AC-nya 4 kali suhunya. Nah, ini tape-nya juga sudah Android tape model sekarang. Oke. Ini surat-surat kirnya. Surat-surat kirnya ada di sini. Kita cek di bagian mesin. Oke. Saya nggak tahu nih cara bukanya kayak gimana. Pokoknya mesinnya baru lah, nggak usah dibuka karena ini bentar lagi mau asar. Monggo bapak ibu yang minat langsung japri aja di nomor handphone saya. Oh iya, ini ada yang spesial juga di lampu depan. Lampu depan ini udah diganti lampu apa ini namanya ya? Pokoknya terang banget nih kalau malam. Menu udah dicoba, terang banget pas malam. Ini kondisi di bawah, depan. Kondensor AC-nya ada di tengah. Ini status AC. Spion juga masih mulus, lampu kanan juga masih mulus, masih utuh. Ini lampunya juga masih oke. Stiker-stikernya juga masih komplit semuanya. Sebelah kanan juga clear. Kita coba nyalain mesinnya ya. Masih seger, masih mulus. Di sini sudah power sudah elektrik power window. Ini udah power window. Jadi keren. Cakep. Sun visor masih plastikan. Ini AC-nya kita tes. Ditutupnya juga masih blek. Masih mobil baru ya. Kecerotan AC. Kecerotan air. Oke. Klakson sudah klakson keong. Terus ini udah Android radionya. Kita ya itu Allah juga yang menciptakan suaranya ya, supaya ada pergulatan. Lajeng semangat anggenipun upaya. Ini bisa dikonekin dengan Bluetooth juga bisa. Ini pijakan rem, pijakan masih kayak baru semua. Kerajaan pilih item yang akan kalau dibawa. Mau atret kita lihat Rp100.000 nah. Pembayaran bisa cash nih kameranya, kamera mundurnya itu kita lihat di bagian belakang kelihatan ya, dan ada suara nging kayak gini, artinya ini posisi atret. Oke, kita lanjut ke sholat asar karena ini udah jam ya elah 3. Nonton Korean drama aja baper deh ya kakak, abis si Bone bikin melting. Mau yang melting? Nih gua kasih yang bisa bikin lo tambah melting. Hah, apaan? Ini dia Mie Sedap Selection Korean Cheeseburger. Monggo silakan yang berminat langsung di kontak nomor handphone saya. Ini kuncinya juga 2, kunci serep dan kunci asli. Insya Allah mobilnya gak mengecewakan. Dan ini sudah central lock ya. Nah itu udah kunci sendiri dari sini. Oke, terima kasih dan assalamualaikum.